Nanin dari Astutik, saya Henry. Saya Aditya Fit Custom. Jadi kita mau jelasin Astutik apa sih itu? Oke, Astutik itu adalah komunitas fitness yang berbasiskan science dan flexible dieting. Member kita sendiri terdiri dari beberapa daerah dan dari beberapa profesi, ya, seperti dokter, chef, juga pegawai negeri sipil, pengusaha, dan lain-lain. Trainer juga ada ya? Ada, kita ada elite trainer, ada. Bahkan dan beberapa daerah kita aktif berkompetisi ya, di berbagai bidang fitnessnya masing-masing. Ada seperti juara kettlebell ya, ada juara kettlebell. Asia. Ya, ada yang ikut kejuaraan strongman juga. Ya, 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 bodybuilding, Chef Henry sendiri. Ada juga body contest banyak lah. Banyak. Ya, oke. Okay. Nah, Chef mungkin bisa jelasin tentang flexible ya, dieting. Mungkin banyak yang nanya flexible dieting atau disebutnya di IIFYM. Oke, okay, karena kita dari berbagai macam profesi dan juga kita bukan atlet profesional, maka kita rasa diet yang cocok buat kita adalah flexible dieting. Karena cocok buat kesibukan kita masing-masing. Jadi maksudnya jangan sampai karena kita merasanya kita orang sibuk, nggak ada waktu, jadi kita melupakan gaya hidup sehat, makan semaunya. Betul. Padahal bisa dicapai dengan flexible dieting. Jadi flexible dieting sebenarnya kalau di luar negeri itu sebenarnya disebutnya IIFYM ya. Yes. If it fit your macro. Macros, yeah. Syaratnya kita cukup tahu kebutuhan kalori kita sehari-hari berapa, makronya proteinnya perlu berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Dan itu akan berbeda untuk masing-masing individu, berbeda tergantung dengan berat badan, tinggi badan, aktivitas olahraga yang dilakukan, massa otot. Yeah. Tapi intinya berarti kita bisa makan apapun yang ada, tapi bukan jorok juga. Ya, maksudnya kita bisa makan dengan lebih bebas dan tidak terikat juga. Yang penting masuk ke hitungan makro dan kalori kita. Jadi badan yang ideal bisa dicapai tanpa harus tanpa harus ribet lah. Jadi bisa dicoba. Ya, kita sendiri juga harus mulai belajar menghitung kalori. Kalori penting banget. Yes. Ada banyak aplikasi yang banyak aplikasi ya. Di antaranya MyFitnessPal. Kira-kira kan kalau gua nih ya, gua langsung aja ya. Kalau gua kemarin kan ngeliat agak susah sih sebenarnya kalau misalnya kita kalau nggak ada petunjuk misalnya gini ini itu. Apakah di Astutik sendiri itu ada nggak diajarkan nggak misalnya cara pemakannya atau apa gitu MyFitnessPal-nya itu? Jadi sebenarnya kan MyFitnessPal itu adalah isinya udah banyak rangkuman datanya. Betul ya. Jadi makanan ini komposisi makronya, kalorinya udah ada. Nah kalau untuk simpelnya kan kadang-kadang mungkin yang di rumah bingung, gue ngitungnya gimana, simpel aja. Sebenarnya untuk basic standarnya berat badan dalam kilogram. Untuk maintenance tuh dikalinya biasanya 24 kalori per kilogram berat badan. Iya betul. Ya, jadi misalnya 70 kilo misalnya berat kita ya, kali aja 24 kalori berarti kurang lebih 1.500-1.700 lah itu basicnya. Ntar diprediksi aja apakah naik atau turun. Ya, itu bisa dimainkan kalorinya. Lalu untuk hitungan makronya gampangnya, protein itu perlunya 2 kali berat badan, dalam kilo. Misalnya berat saya 80, berarti saya minimal masuk 160 gram protein per hari. Nah itu bisa dicari di MyFitnessPal nih, 160 gram apa aja sih yang kita makan, bisa aja. Tapi kalau dalam posisi cutting gitu kayaknya kurang dari 2 kali berat badan pun sebenarnya enggak harus juga. Nah, 1,5 atau 1,8. Lalu untuk hitungan karbonnya itu masing-masing beda. Ada yang bisa handle karbo banyak, ada yang bisa handle-nya fat lebih banyak. Itu harus belajar sendirilah. Lu sendiri tuh high carb. Sendiri saya high carb. Cocoknya misalnya. Nah, sisanya setelah dipotong kalori dari protein, 160 kali 4 1 gram. 1 gram protein itu 4 kalori. Karbohidrat 1 gramnya 4 kalori juga. Dikali sisanya bisa ambil dari lemak. Tapi lemaknya yang bagus juga. Nah, itu kan udah ada dari sana. Nanti kayaknya gua minta ininya nih deh. Semacam ada tulisan rumusnya itu nanti gua kan mau posting ke YouTube-nya Raga Indonesia, jadi sana ada. Sekarang gua mau ngomong lu bentar nih.